menurut aku keluarga aku tuh sering ngumpul and it's like it's okay, it's fine, tapi kadang juga berlebihan. Kenapa? Cause like all they want to do is just be with family. It's not that we don't want to be with family, but me and Matt are like growing up, you know, busy doing our own shit. Valerie, anak saya yang cewek itu lagi ngidam makan Indonesia. Saya lagi mempersiapkan, biarpun yang masak bukan saya. Sekarang Valerie dia kangen. Kenapa sih kamu suka sambal? What do you like sambal? Spicy is good. Yeah. Saya mengajarkan kepada putri saya karena kuliah itu biayanya mahal dan biasakanlah makan di rumah karena makan di rumah itu segar, bahan bakunya kita bisa kontrol, sehat, salmon, makanan Indonesia, cabai, pedas. Baru kuliah, daripada makan-makan di luar fast food, gak sehat, Val. Ya, intinya makan di rumah itu jauh lebih sehat. Homemade, apalagi makan di Indonesia. Suka sambal? Sambal buatan Indonesia? Suka. Tadi Dedi waktu bikinin sambal, ya, yang kurang cuma satu. Tau gak apa? Terasi, di sini gak ada terasi ya? No, gak ada terasi kan, yang ada bumbu basic. Kita punya kesibukan masing-masing sekarang. Karena kita udah gede. Iya, udah gede versi kamu dengan versi orang tua kan beda. Valerie ini paling suka ya. Makanan yang basic, telur dadar, tumis toge, salmon disambelin. Enak, Val? Enak. Kenapa sih kamu suka makan Indonesia? It's very rich. So much flavor. Very rich, so much flavor. Yeah. Artinya, makanan kita, kuliner kita, budayanya beragam. Ya kan? Banyak kok. Jadi dari Sumatera. Di Sumatera tuh makanan banyak banget, Val. Makanan Padang, makanan Aceh, makanan Sumatera Selatan, dan sambalnya itu berbagai jenis. Oke? Karena saya suka memperhatikan anak-anak, anak-anak suka protes. Itu dia para orang tua yang akan kita bicarakan di YouTube channel saya. Semua hal yang mereka protes, tapi bagaimanapun orang tua harus tahu bagaimana mengendalikannya. Anak-anak pasti akan protes jika kita perhatikan, kita dekat, kita belai, tapi yang namanya orang tua tetap harus kita kawal putri-putri kita. Dad, you get a blink, I'm gonna be 21 next year. You blink again, I'm gonna be 25. You blink again, I'm already gonna have kids. What are you gonna do? What are you gonna do about it? Tapi kan konsep parenthood-nya keluarga Jeremy Thomas, mereka suka bersama-sama dari kecil sampai sekarang, sampai Valerie besar. Bagus gak konsep itu sebenarnya? Ya, bagus. Tapi kan sekarang everyone is growing up. Just because I come from you, doesn't mean that I have to think the way you think. And that's why you sekolah itu lebih lama, open-minded. Kenapa berkumpul itu bagus? Karena ketika berkumpul sama keluarga, kita dapat banyak pelajaran yang kita nggak bisa dapat di luar. Contohnya apa itu? Banyak lah. Contohnya? Apa yang kamu dapatkan di rumah? Rasa sayang, apalagi? Apalagi? Tahu nggak kamu bahwa makna berkumpul itu sebenarnya bagian dari ungkapan rasa cinta? Iya, tahu. Oke, ceritakan. Kenapa rasa cinta itu perlu dalam keluarga? We're ties. Like, kita bisa berantem, tapi at the end of the day, we're still gonna be family, you know, still bloodline. Tapi kan family bukan hanya blood. Family kan membantu satu sama lain menjadi manusia yang lebih baik. Tapi banyak family yang gak kayak gitu juga, you know.
there's so many families that literally make each and one of, there are other families that seem destructive. Kalau family kamu? Enggak. Menurut kamu apa yang sometimes. Menurut kamu apa yang kamu suka dari family kamu? How open we are with each other. How we get to express our gratitude and our feelings without being able to hide it. The good thing about our family is kedekatan kita, no matter how bad it is, and I mean actually like how bad it is, you will always accept it, even though it will take you a while to do it. Boleh kita motret, bagus, pergilah sekolah sejauh-jauhnya, jadilah global minded, open minded, dia suka, good. Yeah, exactly, and you always tell me to never forget my roots, is why I want to go home to Indo every year. Oh yeah, itu. That's why I want to go home every year. You say you tell me to stay here, enjoy my time here, I've been here for a year already. No, it's okay. That's why if I want to go home and go somewhere and explore, okay. I have to do it. Kuliahnya hari ini apa, Fel? Karena manusia itu hidup dengan hak asasi. Hak asasi itu adalah milik semua orang, yeah. Milik semua bangsa, milik semua universal. Oke, Fel, Daddy masih ingin bicara, Fel. Kita akan bicara, I'll talk to you later ya. Oke, okay, bye Fel. Sejenak, saya harus berpisah dengan putri saya yang lucu, yang kecil. Bahwa kebahagiaan orang tua cuma satu, jika bisa berkumpul untuk saya harus kembali ke aktivitas saya. Sejenak, saya ingin kembali ingin bicara dengan dia. Faktanya sekarang jadi 50 tahun makanya. Umur di tangan itu umur di tangan Tuhan. God. Okay. So meaning jadi maunya disayang waktu dia lagi hidup. Okay. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya pinginnya disayang. Saya pinginnya ingin momen-momen seperti ini kalau saya sama mereka seperti ini.